Sayang, itu baju golf aku tuh masih kotor deh kayaknya. Oh ya? Bentar. Tadi tuh Sisil katanya mau ke toko golf sih. Coba aku tanya ya, dia masih di sana atau enggak? Oke. Halo Bu. Halo Sil, kamu jadi ke toko golf? Jadi Bu, ini Sisil lagi ada di toko golf. Sil, saya boleh nitip nggak beliin kaos buat Mas Saka ukurannya L? Boleh, boleh, boleh. Nanti Sisil foto ini ya model bajunya, nanti tinggal Ibu pilih aja. Oke Sil, makasih ya. Iya Bu, sama-sama. Kok Dita di sini? Halo, kenapa Sil? Ada Dita di situ. Iya Bu. Bentar ya Bu. Halo. Kenapa sayang? Bentar Mas. Ini kenapa sih kok ditelepon balik sih semua nggak bisa loh. Mas, Dita tuh beneran udah balik ke Jakarta ya? Dia kira-kira mau ngapain ya? Balik ke sini lagi. Emang dia udah ada kerjaan? Gak tau deh, bukan urusan aku. Gak usah dipikirin kali, biarin aja urusan ini. Mungkin aku tanya Bona kali ya, atau Tommy. Mereka pasti tahu deh, kenapa si Dita balik lagi ke sini. Saya gak usah deh, menurut aku. Gak perlu. Kenapa Mas? Kan kamu kepo banget sih. Jadi menurut aku, biarin aja. Yang penting dia udah gak ganggu kita. Nah sayang nih Dante bilang dia udah beliin kaos golfnya buat aku. Begitu aku jalan ya. Ya oke. Okay. See you. Hati-hati ya. Dita, lo ngapain di sini? Oh, habis jalan-jalan ya mas suami lo ya? Mana suami lo? Mana-mana? Hey, Dita, beneran lo tadi tuh karyawan studio foto bilang kalau suaminya Dita tuh cakep banget, Sil. Beneran, Mbak? Iya! Mana coba lihat dong, Dita. Lihat dong. Sil, ayo kita balik. Saya udah sekali beliin buat saya. Oke, Pak. Sayang, kita masuk dulu ya. Kita keburu sore nih. Sayang, aku kan kepo, belum tahu. Udah lah. Gue juga deh, gue mau pergi ke acara yang keren karena orang-orang keren-keren semua. Ucap dulu ya. Tunggu. Emang kalian pada mau kemana? Gue mau ke acara golf sore ini. Di sana isinya orang-orang keren semua. Kayak lu. Yuk, duluan ya. Berarti seharian ini aku nggak akan ketemu sama Saka dong. Aku harus samperin dia kayaknya. Semoga aja Saka belum pulang. Ini gara-gara harus balikin foto dulu nih ke rumah, biar orang-orang pada nggak kepo. Aku jadi kelamaan datang ke sini. Bu Dita? Oh ya, saya mau ketemu sama Pak Saka. Pak Sakanya ada nggak? Soalnya ada yang mau saya sampaikan penting. Pak Saka dari pagi nggak ada sih. Katanya ada meeting di kantor Bu Ariana. Oh, oke. Okay. Ya udah. Kasih ya. Ya, sama-sama. Mau ngapain lagi sih Bu Dita nyari-nyari Pak Saka? Gimana? Dapat? Sisil udah nemuin nomor vendornya.
Sisil juga udah jadwalin ibu ketemu sama vendornya malam ini juga. Nice, oke. Thank you banget ya Sil, kamu udah banyak bantuin saya. Sama-sama Bu, Sisil senang bisa bantu ibu. Ingat ya Bu, pokoknya ibu harus minta bukti yang kuat sama vendor itu kalau mereka beneran ketemuan. Karena foto itu gak cukup, oke? Kan foto bisa diedit. Oke, yaudah saya balik duluan ya. Saya siap-siap ketemu vendor, bye. Bye-bye, good luck Bu. Halo? Kamu tanya sama aku, kenapa aku ke kantor Ariana? Ya aku mau ketemu kamu lah. Saka, semalaman ini kan kamu ada acara, jadi pasti kamu langsung ketemu Ariana kan? Habis itu kita gak ada waktu. Pokoknya aku mau ketemu kamu dulu sebentar aja. Kan hari ini aku gak ada waktu sama kamu, oke? Ngapain di sini? Saya mau ketemu Sisil. Hmm? Kok ngapain di sini? Ketemu kamu katanya. Udah janjian kan? Padahal aku masih banyak banget pertanyaan ke Dita. Tapi aku masih ada meeting yang lebih penting. Saya duluan ya, saya harus pergi sekarang. Ya, Sil. Ngelamun lagi lo. Mau ngapain kesini? Ih, lu ya. Nih, kuping lu bener gak sih? Lu tadi denger gak sih? Gue mau ketemu sama lo. Lo ada waktu gak? Ya ada sih, kerjaan gue udah selesai. Udah, ayo. Oke.